Minggu malam, puluhan hektar hutan di kaki Gunung Sanggabuana di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang terbakar. Warga yang berada di kaki gunung pun panik dan berhamburan keluar. Rabu malam, jilatan api semakin meluas dan membesar membakar hutan di kaki Gunung Sanggabuana di Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Warga yang berada di kaki gunung panik dan berhamburan keluar. Namun ada sebagian warga yang berinisiatif ke atas gunung untuk memadamkan api. Penyebab nggak tahu, tahu itu gesekan batu tuh apa, kalau yang bakar saya kira nggak ada. Oh, yang ngebakar nggak ada? Nggak ada menurut pengetahuan saya mah. Ya, berapa luasnya Pak ini? Semakin ini aja, semakin yang kurang lebih ya dua kali kebakaran ini ya kurang lebih ya 10 hektar lah. Belum diketahui penyebab kebakaran puluhan hektar hutan di kaki Gunung Sanggabuana ini. Hingga Rabu malam belum tampak petugas pemadam kebakaran yang datang. Gunung Sanggabuana terletak di perbatasan 4 kabupaten, yaitu Karawang, Purwakarta, Cianjur, dan Bogor. Masih berstatus sebagai hutan produksi, hutan di wilayah ini diusulkan jadi hutan lindung untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Terdapat beberapa jalur pendakian di gunung ini. Hingga kini kebakaran di kaki Gunung Sanggabuana masih belum bisa dipadamkan. Iman Budiman melaporkan untuk NET.